Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita mau meninggikan Tuhan, mau menyembah Dia. Kita mau bangun mesbah hari ini biar Tuhan bertahta atas setiap penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita untuk kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini, buat hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bernafas dengan sehat Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan walaupun apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami akan tetap berkata, Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Karena kami mau mengucap syukur Tuhan pagi hari ini dengan pujian penyembahan kami. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat setiap kami. Kami datang pagi ini memberikan penyembahan kami, memberikan pujian kami. Yesus bertata atas pujian, bertatalah atas penyembahan kami. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih perbuatan-Mu nyata atas hidup kami, pemeliharaan-Mu nyata atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak pernah
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau pulih kami Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu nyata, pertolongan-Mu sempurna. Oh, terima kasih, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami tahu semua karena anugerah-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Roh Kudus. Kami membuka hati kami pagi hari ini untuk siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Kita mengucap syukur Tuhan membangunkan kita pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman agar hidup kita dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang kedua. Kita akan baca sama-sama dengan ayat, mulai dari ayat yang keempat. Roma pasal yang kedua ayat yang keempat berkata demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Iya, Roma pasal yang kedua ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Saudara yang terkasih,
oleh kebaikan Tuhan, Tuhan menahan hukuman-Nya dan memberi manusia waktu untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Ya, mudah untuk mengira kesabaran Allah sebagai persetujuan terhadap cara hidup kita yang tidak benar. Ada orang-orang yang beranggapan, dia terus hidup dalam dosa, buktinya aku tetap diberkati. Aku hidup dalam dosa, aku berzina, aku berselingkuh, aku kepahitan. Ya, aku hidup dalam dosa juga, toh buktinya juga hidupku tidak berkekurangan. Ya, buktinya juga kesehatanku baik-baik saja. Ya, buktinya walaupun aku berdosa juga, tapi usahaku lancar. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika keadaannya baik, semuanya baik, oh itu artinya Tuhan setuju dengan dosa-dosanya. Ayat ini jelas berkata, maukah engkau menganggap sepi? Ya, artinya apa? Jangan menyepelekan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, dan kelapangan hati-Nya yang sudah mau menerima kita dan menunggu dengan sabar kapan engkau mau bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak sadar dan terus memilih untuk hidup di dalam dosa. Saudara, evaluasi diri memang adalah hal yang sulit, ya, dan bahkan lebih sulit lagi, ya, untuk membawa diri kita kepada Tuhan serta membiarkan Dia untuk memberi kita hikmat agar dalam keadaan hidup kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan pergumulan ini, ya, untuk bisa bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran adalah sesuatu yang sulit memang. Ada orang-orang hari-hari ini yang, ibu saya tuh mau bertobat, Bu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Ya, ada orang-orang yang WA ke saya tuh, saya sering kali ketawa. Bu, saya mau hidup sungguh-sungguh dari Tuhan. Saya mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bu. Ya, tapi apa yang harus saya perbuat, Bu? Ya. Ya, saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tentunya yang pertama tinggalkan dosamu. Kalau engkau punya selingkuhan, ya putuskan selingkuhanmu. Kalau engkau punya kepahitan, ya bereskan kepahitanmu. Enggak usah tanya, Bu, bagaimana caranya saya mau hidup benar. Di Alkitab sudah ada begitu banyak firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Enggak usah tanya dan enggak usah pura-pura enggak tahu apa yang Tuhan mau untuk kita ini hidup bertobat. Kalau engkau punya selingkuhan, blokir nomornya. Itu artinya engkau tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Ya, kalau engkau punya kepahitan, ya, ya, berdamai dengan musuhmu. Kalau engkau punya dosa, ya tinggalkan dan bertobat. Enggak usah tanya saya mau hidup benar, apa yang harus saya lakukan? Baca Alkitab supaya saudara dapat, ya. Kenapa saudara jangan kita menganggap sepi kesabaran Tuhan? Karena ayat ini berkata, ya Tuhan itu ya mau menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa sampai hari ini kita masih ada di dunia? Kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Kenapa sampai hari ini kita belum mati? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan engkau bermain-main dengan dosa. Kalau hari ini engkau mendengarkan suara-Nya, kata firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, bukan berarti, wah saya ini berdosa loh, tapi buktinya usaha saya masih diberkati. Setan juga bisa kasih uang kepada kita, saudara. Ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri, dan pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu dinyatakan. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Ya, orang-orang yang sengaja berbuat dosa dan terus hidup memilih di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, tinggal tunggu waktu aja. Ya, di sini dikatakan, jangan menimbun murka atas dirimu sendiri, ya, pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah itu dinyatakan atas hidupmu. Kita tidak pernah tahu kapan murka itu datang atas hidup kita, tapi bertobatlah saudara, ya.
Ayat yang kelima berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada waktu hari di mana Allah menyatakan hukumannya yang adil atas hidup kita, saudara ya. Meskipun Tuhan biasanya tidak segera menghukum kita karena dosa, namun penghakiman terakhirnya itu sudah pasti. Jadi percayalah, Anda tidak bisa lolos kalau hari ini engkau masih menikmati dosamu. Hari ini mungkin engkau baik-baik saja, tapi penghukuman kekal itu kita tidak bisa melarikan diri. Tidak ada satupun yang manusia yang akan terluput. Ya. Kita tidak mengetahui secara persis kapan hal itu akan terjadi, yaitu hari murka Allah tadi. Tetapi ada waktunya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tidak seorang pun akan luput, ya, dari ya pengadilan terakhir Kristus sang pencipta itu. Jadi saudara, sekalipun hari ini engkau masih merasa sehat, baik, walaupun engkau hidup dalam dosa, percayalah kita semua tidak akan luput dalam penghakiman itu kelak. Ayat yang ke-6 berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, ayat ini berkata, ingat Tuhan itu ya tahu pada waktu mana saudara dia akan menjatuhkan murka. Dan ayat ini berkata, Tuhan itu tahu membalas setiap kejahatan dan dosa dengan penghukuman. Ya, tapi dia juga akan membalas setiap ya apa setiap ketekunan orang-orang yang kudus yang terus mencari dia dengan berkat-berkatnya. Jadi saudara, saya mau beritahu buat kita semua pagi hari ini, mari kita mau sungguh-sungguh berdoa dan biar Tuhan memberikan kita kepekaan untuk bertobat, tidak mengeraskan hati, tetapi mulai ambil hidup dalam kekudusan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jangan keraskan hatimu. Apabila hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Kenapa saudara? Karena kasih dan kemurahan Tuhan itu begitu besar. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita masih mau sungguh-sungguh berharap pada dia. Kita menaikkan satu pujian, betapa besar kasih dan pengampunan-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau Allah yang maha mengampuni. Ya, namun ajar kami untuk menghormati Tuhan agar hidup kami, kekristenan kami tidak menjadi kekristenan yang tidak berbuah dalam pertobatan. Kami mau menjadi orang Kristen yang berubah dan bertobat Bapa. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, kasih pengampunan-Mu, bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, namun jangan biarkan kami hidup di dalam dosa tanpa pemberesan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu kemurahan Tuhan itu membawa kami pada pertobatan. Yang Tuhan mau adalah pertobatan kami, bukan yang lain, tapi pertobatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri pulih.
Tuhanku. Terima kasih Bapa. Pengampunan-Mu, kemurahan-Mu, kesabaran-Mu itulah yang memulihkan dan menyelamatkan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Taruh setiap nilai-nilai kebenaran dalam hati kami. Jika ada dosa yang hari-hari ini kami lakukan, kami hidupi, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mau sungguh-sungguh datang berserah kepada Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap kami hari-hari ini untuk terus hidup dalam janjian kebenaran-Mu. Tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah syukur pagi hari ini. Tuhan sertai dalam pekerjaan, kesehatan, kekuatan, keuangan. Semuanya disertai Tuhan sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit hari ini dan legakan mereka yang sedang ada tekanan dan beban yang berat. Tuhanlah yang memberi penghiburan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Bahkan kami percaya tidak ada satupun perkara mustahil bagi Engkau. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu, baik yang bekerja dalam rumah, di luar kota, di dalam rumah penyertaan Tuhan sempurna. Dan kami tahu dan percaya Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kehidupan-Mu, keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.